mulai Good Morning kali ini, yes, di akhir pekan kali ini dengan berita yang kurang menyenangkan gitu, kurang ya, menyenangkan begitu. Betul, karena ini ada berita dari seorang bayi berusia 15 bulan ini tewas setelah dibenturkan ke tembok oleh ayah tirinya. Tapi ini sayang sekali ya, sangat miris, apalagi ini ayahnya ternyata katanya ini karena terganggu sedang tidur, tiba-tiba si bayi waktu ini istirahatnya nangis, terganggu, waktu istirahatnya gitu ya, terganggu, jadinya akhirnya dia membenturkan kepala si bayi ini ke hingga tembok. Tewas. Polisi Sektor Serang Baru menggelar prarekonstruksi kasus di ruko tempat pembunuhan di Desa Sukasari, Serang Baru, Bekasi, Kamis petang. Dalam reka adegan terungkap, pelaku menganiaya korban dengan mencubit bagian tubuh korban lantaran kesal terganggu istirahatnya akibat tangisan korban. Belum puas, pelaku lalu membanting korban. Pelaku membanting korban sebanyak 3 kali hingga tangis korban terhenti karena meninggal dunia. Korban mengalami pendarahan pada bagian otak akibat benturan. Sementara saat kejadian, ibu korban bernama Danis Aprilia tengah berada di kamar mandi. Dicubit bagian paha, dicubit bagian perut sebelah kiri, ada beberapa cubitan juga yang menyeret bagian memar. Yang tujuannya saat itu biar diem anaknya tidak rewel lagi tidak nangis. Menurut pihak keluarga, sejak menikah secara siri dengan ibu korban 1 pekan lalu, mereka tidak pernah bertemu tersangka. Sementara ibu korban dilarang berkomunikasi dengan keluarga. Katanya dilarang sama suaminya. Karena ya itu di sana hanya dijadikan pembantu ya. Ini aja. Kerja. Jadi nggak ada waktu lengang untuk ngurusin anaknya sendiri. Sebelumnya, tersangka berdalih tak sengaja melempar korban lantaran bercanda. Prarekonstruksi mencuri perhatian banyak warga. Warga yang geram akibat aksi pelaku nyaris menghakimi tersangka yang dievakuasi kepolisian. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat. Ya, Iqbal, ini kita akan memulai Good Morning kali ini, yes, di akhir pekan kali ini dengan berita yang kurang menyenangkan gitu, kurang ya, menyenangkan begitu. Betul, karena ini ada berita dari seorang bayi berusia 15 bulan ini tewas setelah dibenturkan ke tembok oleh ayah tirinya. Tapi ini sayang sekali ya, sangat miris, apalagi ini ayahnya ternyata katanya ini karena terganggu sedang tidur, tiba-tiba si bayi waktu ini nangis. Waktu istirahatnya terganggu. Waktu istirahatnya gitu terganggu, ya, jadinya akhirnya dia membenturkan kepala si bayi ini ke hingga tembok. Tewas. Polisi Sektor Serang Baru menggelar prarekonstruksi kasus di ruko tempat pembunuhan di Desa Sukasari, Serang Baru, Bekasi, Kamis petang. Dalam reka adegan terungkap, pelaku menganiaya korban dengan mencubit bagian tubuh korban lantaran kesal terganggu istirahatnya akibat tangisan korban. Belum puas, pelaku lalu membanting korban. Pelaku membanting korban sebanyak 3 kali hingga tangis korban terhenti karena meninggal dunia. Korban mengalami pendarahan pada bagian otak akibat benturan. Sementara saat kejadian, ibu korban bernama Danis Aprilia tengah berada di kamar mandi. Dicubit bagian paha, dicubit bagian perut sebelah kiri, ada beberapa cubitan juga yang menyeret bagian memar. Yang tujuannya saat itu biar diem anaknya tidak rewel lagi tidak nangis. Menurut pihak keluarga, sejak menikah secara siri dengan ibu korban 1 pekan lalu, mereka tidak pernah bertemu tersangka. Sementara ibu korban dilarang berkomunikasi dengan keluarga. Katanya dilarang sama suaminya. Karena itu di sana hanya dijadikan pembantu ya. Ini berapa? Kerja. Jadi nggak ada waktu lengang untuk ngurusin anaknya sendiri. Sebelumnya, tersangka berdalih tak sengaja melempar korban lantaran bercanda. Prarekonstruksi mencuri perhatian banyak warga. Warga yang geram akibat aksi pelaku nyaris menghakimi tersangka yang dievakuasi kepolisian. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.